Halo bro. Oke guys, kita masuk di sini ke game yang keempat. Akankah SRG langsung memulangkan Fireflux atau ada game kelima ya? Kita lihat di sini guys. Dari draftnya. Spell fam lifesteal dari Edith ini powerful banget. Bang, kenapa mukamu bulat? Karena nggak kotak ya, babi. Aduh, gue ini mau ngomong sesuatu tapi gue nggak tahu itu nanti dapat termasuk ngejek atau enggak ya. Tapi kenapa aja? Ngelihat sebenarnya fase di Best of 5 ini kan cepet banget ya. Dari game 1 ke game kedua. Santai aja, Tatan. Evaluasi cepat ya kan, reset mood, reset adrenalin. Harusnya enggak lah ya. Lu dibilang chip 7, lu marah enggak? Ruby. Apa? Untuk ke lu kalau dibilang chip 7 sama orang random itu lu marah enggak? Marah lah. Ruby muncul terus. Enggak, biasanya dibilang kayak lu mirip kayak chip gitu. Oh, disama-samain. Iya. Karena ya power. Iya, sebel sih, cuman lucu juga gitu. Ada dua besar sisi ya. Ada dua gitu loh. Ini yang lumayan mengerikan. Karena berarti ada Doain kosan gue. We lost, bro. Life logs, thank you. Amin. Kosan di mana tuh? Yang gerak nih, Kak. Lu cuma mau nanya itu. Ya gue nanya, gue tuh mau bilang ada mirip sesuatu cuma enggak jadi. Dan lawannya adalah Nolan gitu loh. Cowoknya gue ajak berantem enggak mau anjing bangsat. Ya ampun. Santai. Hayabusa terus nanti dia bakal apa aja. Janganlah guys, gue enggak kenal semua orangnya. Ya ada salah satu player inilah pokoknya. Momentum lagi ya. Wih, parah. Parah. Enggak apa-apa, bilang parah aja. Derish lah. Mirip salah satu karakter lah pokoknya di film. Sebenarnya bukan mengejek, mirip-mirip karakter di film, cuma film apa kartun apa apa. Enggak mau spesifik ah. Pokoknya film bioskop sih sebenarnya. Nah itu yang bisa jadi flexibility yang membuat akhirnya dari SRG ini ya udah mereka fokus aja ban ke arah jungle. Bentar guys. Harusnya daripada buang slot ban kan nantinya kayak seperti Bang KB bilang juga tadi Eamon dan Julian bisa jadi target. Atau bahkan kalau misalkan dari kasih semangat kok juga gue minggu depan udah PPL cast enggak jadi. Semangat Rule NF. Oh iya ya. Flexibility-nya masih tinggi banget sih memang buat Loi. Dari Fireflux. Aduh Joy. Aduh siapa anjir? Sama teman Fireflux mereka bakal aduh itu Bobo bukan. Arya, Mas bilang ke Agus jangan ya ampun. Yang bisa nge-delay team fight lumayan lama dan SRG nih. Apakah bakal tutup junglernya lagi? Yang pasti. Halo Bang Jo, aku lulus ITB, doain besok pertis masih lulus. Amin, baik semangat ya. Berarti kita ngelihat Rosa bukan dengan tipikal siapa? Thank you for the super chat Amar. Guys, gue lagi cukuran. Iya juga sih yang enggak bermain janganlah, cukup agresif. Kalau gue kenal sih gue mungkin itu. Itu gue bilang. Sebenarnya enggak sensitif gimana. Cuma enggak penting lah apa sih kenapa sih kepo? Dasar FOMO. Ih. Ya game gue juga semangat buat Niken Cahaya April ini dong biar sih. Kalau terburu-buru atau ya kalau enggak mereka enggak terlalu lama tapi Elis. Ya lo Ben Elis, cok. Ngapain nih kalau enggak disini? Bahkan kalau di Ricky Ben Elis tahu ini Ben Elis kayaknya. Benar. Itu tim yang sangat-sangat mirip dengan CFU ya. Wah, pintar nih Ben Elis nih. Kambodia, tapi siapa pintar? Oke. SRG. Dibahas ya. Emang bakal oh dia takut Elis Angela ya? Mirko ya. Siapa? Perlu cek sih drop itu coba sih. Patrick ya. Ada Julian nih ya, akhirnya muncul setelah dari tadi kita singgung terus. Oke, okay. Berarti chance-nya dia adalah Julian bakal ada di mid ya. Karena kalau misalkan gak ada yang bener sih sejauh ini. Bahaya, magic damage-nya terlalu banyak. Jadi mau ngomong Vince, thank you. Mungkin sisi XP kapan yang betok Poizi? Sabtu bakal punya chance untuk ada di lini depan. Pokoknya filmnya baru udah punya damage yang besar tahun ini lah intinya. Apalagi mau tabrak early sih harusnya dari pemilihan Julian. Ya, tapi komedi. Dengan adanya Julian ini nutup hero filmnya. Juga sih secara enggak langsung kayaknya. Komedi ada tegangnya, ada pelajarannya. Oh, agak lain ya. Aurora nih pasti. Bukan film Indo. Boleh. Kenapa lu jadi kepo juga sih? Gua FOMO. Mirip Strike bukan? Tahun ini oh Strike mah film lama. Mereka ketutup semuanya dengan adanya double heal yang bisa dibawakan. Yes. Shaolin Soccer. Kalau Minotaur. Apa sih? Ini mungkin akan menuju ke Grok. Shaolin Soccer bang. Kayak. Untuk Grok dan juga Julian, jalan barengan itu early-nya power. Nggak, ini spesifik guys. Kalian gue yakin nggak akan tahu namanya juga. Nggak semuanya tahu. Grok juga enak banget sih. Bukan pasaran lah, bukan film-film yang lu semua tahu. Sisi-sisi yang bisa dikasih ya dari Auroranya. Dan bahkan buat counter initiate. Kalau yang nonton dan ngeh pasti tahu juga. Lebih tinggi gitu dari. Dela apa sih? Dan mungkin ini
fokus draft ya tuh. Udah kebuka tuh auroranya tadi diambil Falcon kan jatuhnya. Enak aja lu Jonathan Liandi. Kembali untuk Edith ada di ROM. XP lagi dan ternyata Yuzong itu dia. Oh. Cukur sendiri jemput lu ya. Iya harusnya tadi sempat aku bilang kayak bisa buat gue ya udah ngunci aja lini belakangnya. Apalagi dengan lu suka cukur jemput enggak, Jok? Kayak naga pala bebek. Apa? Lu suka cukur jemput enggak? Enggak pernah cukur, gua gunting. Lu gunting. Heeh. Harusnya ya karena tolong nama obat pilek apaan cuy, gue lagi pilek yang begitu besar dari Roger. Lu cukur apa? Ya nah, Dendi berarti kita gua pernah wax, gua pernah cukur, gua pernah gunting. Yang keempat dengan match point yang sudah berhasil di secure. Wax tapi gua enggak mau lagi. Di Mohawk juga pernah. Memperpanjang nyawa mereka Stokesters 40 Limco Chill take it away. Yep, satu kemenangan lagi. Oke, sepertinya game terakhir sih guys. Ini akan selesai lalu membuat Selangor Giants bisa melaju ke babak selanjutnya atau Aurora mulu bagus nih Aurora masa sih gue soalnya. Let's go. Karena ya Firefox sendiri mereka last game nampaknya teman-teman. Mereka saya katakan enggak ada perbedaan gol, mereka defense. Let's go. Kali ini reset lagi semuanya. Bisa jadi mereka pegang temponya karena tetap merah. Cuma ini kalau dari walaupun Rosa yang pakai. Kalau dari draft setuju sama para expert kita. Gua lebih suka kiri kali ini. Gak bagus aplikasi rasa, bukan gak bagus karena apanya karena Yuzong yang jelas sih Jo yang akan turun. Iya sih, tapi maksudnya kalau ngomongin late, kalau ke late game tuh ya. Oke, tapi nanti kita lihat. Tapi gak tahu deh. Mas lu tahu kartun bapaknya Moana enggak? Bapaknya Moana punya Peter Parker. Enggak tahu gua. Untuk kepada rekan-rekannya. Iya, kita akan lihat. Spider-Man mah bukan tahun ini kali. Siapa yang akan dimasukin hard guard juga? Sementara untuk emblem ya, emblem factor. Oh, mirip juga tapi ya. Dua factor kita kedua. Tapi bukan itu maksud gua. Lepas syukur langsung ganteng cuy. Bedanya ada di talon terakhirnya aja. Apaan cuy namanya biar gue beli ke warung Madura. Apa obat pilek? Banyak panadol kan ada obat pilek. Terus apalagi sih obat pilek? Dua-dua jir, dua-dua dari mana babi? Banyak cari Google aja. Oh iya, pas kebelakang guys. Kalau capek gantian. Estafet. Dan ngomongin soal turtle ya. Jujur memang Firefox ini kuat banget dari turtle-nya. Rosanya nanti bisa level 4 juga ketika turtle. Julian juga kita tahu di early-nya lebih kuat. Karena flicker masuk dari buset langsung hilang. Gila aja. Itu skill simponinya guys. Padu dengan kawan-kawan membuahkan hasil manis bagi mereka. Yap, itu dia. Sih. Di atas sendiri juga udah berhasil ya dengan satu combo tadi. Freeze dive, dragon tail, semuanya sudah dikeluarkan. Ada daring terisap juga, ada HP yang terisap juga. Dan di bawah Innocent, Roger versus Moskow. Bang, lu kok gemesin banget? Thank you, Udin. Harusnya lepas sih dari Selangor, dia ada di bagian bawah juga dari Nolan Sekis. Bukan hal yang baik lah ketika memang mereka... Tapi Julian juga lagi kuat-kuatnya ya, aduh. Cepet dia ngejungle-nya soalnya. Ada Kram, ada Stormy di atas, masih cukup pelan tempo nih kayak di game yang kelima ini. Bang, abis ini masih ada yang main nggak? Harusnya enggak sih. Game kelima lagi, game keempat. Bisa maksa game kelima. Abis ini masih ada yang main MSC. Iya, dua tim doang kan? Tempo yang harus mereka turunin. Iya. Ada Angela yang bisa. Dua sekarang, dua besok guys sih. Di awal jujurnya ya, gue mendingan bait dulu Angelanya kasih masuk dulu sekali. Abis itu kita bisa bebas siapa? Gitu loh. Draft sih kanan Jo udah berak belum? Udah dua kali berak hari ini. Rogernya bikin Thunderbelt. Langsung first item gitu ya? Apakah kayaknya kalau lawan burst sih enak ya Roger Thunderbelt ya? Bilangin ke Pawas Pirja. Ya ampun. Waduh. Wajir. Wajir. Gila gotikannya Pawas. Terlihat buset gocekan yang luar biasa dan wah, gak mati masih anjir udah keren banget kekurangan damage dan akhirnya kurang damage bro dari Rosa gila gak main Nolannya dari kondisi yang sangat berbahaya mana gua lagi berjikan apoteker terus ada masa beginian hampir ya balik tadi gocekan dari Yum ya. Oke udah boleh banget loh itu pas banget bahkan dia sampai sempat hammer juga kan iya sakit juga tapi damage-nya kurang loh dan juga spread destruction yang tadi connect yang memberikan satu efek kejut lagi dua stacknya kelihatan sih Nolannya Sekis tapi kalau ini ternyata SRG Nolannya kalah ya aduh makin ingat lagi kenapa Onyx ban Nolan anjir mereka terpaksa harus bawa farming dulu game ini yang menang yang ngancurin base musuhnya hoi mamamu pasti bangga Condro
Seketika gamon gitu jadinya. Apanya? Nolan ya? Iya. Ben Nolan lepas chip. Anjir masih bahas yang tadi. Ya akan berbahaya untuk pemain dari Fireflag. Mereka bukan setup. Ada yang benar. Ada yang benar. Pokoknya tersebut. Bakal sekali Porsche-nya udah mulai langsung aja menjedok arah dari AP 47 dan juga sekarang Spiram sudah. Siapa dapat? Sekis. Satu pasif yang dimiliki. Untungnya Turtle tadi masih berhasil diamankan pula oleh Sekis yang mendadak bisa mencuri. Sekis dapat anjay. Dapat. Dan lihat gold-nya langsung dikejar. Karena ya efek dari Turtle yang didapetin tadi itu impactful banget di kondisi yang enggak bagus. Setup dari Fireflag-nya udah rapi. Bahkan lihat Yuzhong yang enggak pakai sepatu loh. Langsung pakai War X dia. Langsung ya. Iya, enggak bikin sepatu terus War X ya. Sopan banget ya. Iya, kakinya ya benar. Lagian kakinya kukunya panjang-panjang, Mbak. Sepatu sejauh ini kita udah mendatangkan ya. Beberapa orang yang bisa buat yang anjing sakit banget sepatunya. Oke. Enggak ada yang jebol, Mbak. Padahal Thunderbelt ya. Larinya dia dibantuin Angel aja. Udah ada gauntletnya itu. Tapi ini gue liat Innocence dari tadi. Wah, udah kemasukan Angel tuh lihat. Oh. Oke. Alien. Belum ada gerakan tambahan lagi. Jadi masukin, padahal dia tanda-tandanya udah ada loh. Itu biasa. Ya. Itu tekanan mental juga sebenarnya. Bilangnya Sierra jangan tidur dulu. Ketika lagi Budi udahlah ya Budi ya. Lu ini enggak berhenti-berhenti enggak menyerah-nyerah anjir. Aduh, kena stun. Budu. Luar biasa. Untuk kalian apabila memaksakan keadaan. Yum double itu gue makasih loh. Udah mantap. Alu Ike. Cepet banget. Yuk ya. Yum. Gelo. Gila si Yum sini tapi. Jago sih. Timing initiate-nya. Kalau seandainya Rosa enggak kena. Bidi. Hampir kejungkang, Bang. Yang masuk mungkin ke arah Tian Xi seperti di team fight yang pertama, tapi kali ini berbeda, Rosanya kena, Bos. Dan itu yang membuat jadi susah, tapi Yum. Film sekawan Limo Juna. Bisa mendorong tadi dengan satu si Kramer, tapi film Limo Juna tuh. Woi, annoying banget ini Tigreal ya. Kehadiran dia di situ aja udah hero power semua kiri ya juga ya. Hero power semua ya. Kuat. Dia Thunderbolt juga di first item tadi ya. Dan stack lumayan banyak sih harusnya. Budi sampai kedua enggak tahu Budi enggak jelas anjing pokoknya Budi itu. Dari awal juga. Soal gitu. Jadi lumayan cepet. Tapi ya kamu bilangin Sherlo, gua pulang malam ya apa anjing enggak jelas banget efek. Bisa ke arah tengah dan nanti join team fight karakter tuh. Oke. Aduh, ada satu efek kejut shock terapi tadi diperlihatkan sementara alien sendirian. Tapi mulai mendekat juga siapa itu tadi? Dari Julian ataupun dari si Finn anjing enggak jelas emang. Pukul mundur. Lu anjing. Burung kejepit bangsat. Itu ulti Rumi bro. Ya, mereka enggak boleh buru-buru lah. Oke, lakuin set. Di bagi tengah mereka hancur mid ya. Buset naga. Lu buru-buru. Gila, beku semua, cok. Jadi cool buat kita alien. Aigo. Stormy sih jago banget main Aurora-nya, guys. Iya, ini. Aurora emang cuma buat Stormy sih. Pegang Yuzhong yang tadi itu siapa Falcon tuh bro berpikir tapi dia adalah Stormy bro. Oke, Kramnya cukup berani dan wah, Yum saja ini dapat nih. Woi, enggak lihat Stormy flickernya. Wait, baru dipuji lo. Wait. Anjing. Wah, free hit bro. Yang begitu saja DPS-nya. Anjing. Si Stormy. Benjol dikit ya? Bukan benjol, dia flicker aja, ngapain dia? Fireflux, mungkin terlalu dalam sih tadi dari... Komit. Julian ya, aduh, udah aku flicker duluan. Enggak, dia kepencet itu. Juga dengan gedenya, life deal. Kepencet ya? Iya, soalnya gak apa-ngapain, kayak cuma geser ke kanan doang. Iya kan? Itu enak banget sebenarnya. Mau cancel ya, kebuka ya? Iya. Is the Nolan ini guys. Kuat banget dari damage dealnya langsung karena blood wings mungkin atau ya blood wings sih harusnya. Yap. Dua magic wand. Tuh, Julian semua bikin holy guys. Gila ini Roger kalau build-nya kayak gini sih, aduh. Udah anti geng, damage-nya sakit, apa ya? Nainai, itu anak lu ya Nainai, apa gimana?
sudah satu objektif. Kenzi tuh dengerin nyokap lu tuh. Kompol mulu lu bocah. Buset sakit banget. Gila. Langsung lengit anjing. Mati tapi nosen. Wah nice banget sih sunshine-nya. Kehilangan dari momentumnya karena terlalu berbahaya. Dan juga tuh sekarang kalian yang mulai mendekat lagi. Double kill dari Israel. Yang gue bilang bahaya coy Roger. Apa Yuzhong Angela tuh? Iya. Ini kram udah berubah jadi boy. Kuat sih. Yuzhong Angela terus Julian. Mana mereka XP-nya Ruby. Ruby. Apa Yuzhong ketemu Ruby gini enak kan? Lah menang Fireflux. Enggak farming dong. Bisa mereka dapatkan gold yang mulai di take over bahkan purple buff-nya. Aurora juga sama Fireflux. Dua-dua. Tapi gak tau ya Moskov. Dua-dua kayaknya gak member. Bagus banget loh. Karena semuanya juga tadi ada beberapa hero yang game cepet guys. Mungkin live tapi bentar deh kalau dua-dua. Banget gue. Mereka tuh nabrak Apex tadi. Udah 5 jam. 5 jam udah mau 6 jam anjir. Iya. Budi cemburu. Enggak lah anjing. Enggak PHP beneran serius gue. Life. Di ofensif kayak tadi. Karena kejadiannya ketika ofensif kena 3 memang. Tapi enggak ada follow up damage. Ayo dong SRG. Jangan dua-dua enggak sih? Kali posisinya memang ada Sekis lah, Sekis yang bisa pegang 5 6 7 8. Jelas. 6 7 8. Yep. 7 8. MC bisa saja. 8 8 untuk melakukan sebuah gebrakan. Enggak 8 8 anjing. Mundur lagi dia. 8 itu yang suka mabar. Itu beban itu. Beban ya dari sistem. Mereka kehilangan satu tanah di bagian buset, wing. Buset, Apek, tongseng. Gerakan yang dilakukan. Dibekuin, nice cover. Satu orang di cover. Aduh, mati lagi, cok. Udahlah sih, udah menurut gua mah stop lah Aurora, bro. Udahlah, masih gak sih. Langsung sama di dari. Masa yang Aurora hari ini kalah, cok? Masalahnya tuh kayak apa ya? Paksa lagi dengan satu wave selanjutnya. Gak yang OP banget juga gitu loh. Yep. Sekisnya sendirian harus berhadapan. Kecuali emang sikonnya kayak perfect banget. Beberapa pemain dimiliki oleh Fireflag. Level juga sebenarnya. Tapi bawahnya aman, purple buff udah mulai diisi semua zonanya oleh Fireflag. Dan ini kayaknya bakal dilepas juga sih. Itu pushing shotnya nyenggol Yum, saya udah kayak gitu, Yum tank. Makanya ini ada retri. Aduh. Aduh, kena pasif. Sakit banget pasifnya, jadi kenapa? Warx dia. Warx doang masih gitu, Rut. Iya, emang sakit gitu. Ya, oh, the wings, yo. Oh, the wings juga. Itu memang apa ya, lebih gede lah. Itu si Mei admin skandal. Apa pakai kode gua, bro? Skandal TikTok sabi sih dinaikin jadi WA MP Shop. Dan waktunya untuk pemain dari Fireflag seperti mereka bisa menutup game ini jauh lebih cepat. Coba nanti gua. Ada ulti anjing, ada ulti. Wow. Terlalu cepat kah? Ya terlalu dalam juga sih tadi dive in yang dilakukan oleh teman-teman SRC. Sekarang dengan tidak adanya Sekis, ya dia harus sabar dulu nih, dia harus tahan dulu. Karena ya 1 2 3 4 5 6 7 8 yang bagus juga sebenarnya dari damage steal. Konsil. Ini waktunya untuk konsil, kita lihat seperti sama yang tanya Sheila penjelasannya sih gimana. Om juga mau lu tanya sendiri dong. Apa rasanya? Yang tidak tepat. Karena tadi beberapa poinnya dia udah bisa. Om juga mau goblok. Detik berapa kalian? Gua baru baca lagi om juga mau nyinas. Nah, detik berapa? 4 menit 14. 1 2 2. 14 24. Miss dalam gameplaynya. 25. 14. Iya, 27, 28, 29, 12, 31, 12, 32. Kok 12? 14 kan si Vin? Hah? Bukannya 14? Hah? Udah menit 14? Gua udah 14, 42, 43. Udah hancur mid tengah. Ya, tadi di cover mati-matian. Tapi banyak banget skill spell yang keluar. Anjing dibohongin gua. Serangan lagi terus dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim ini, bahkan Sunshine-nya tersoyong memberikan damage terhadap Lord. 13 berapa? Gua ngeblink tadi. Dan akan terjadi Lord Dance sepertinya. Jadi bingung gua. Lu menang dia jadi 1 pro ML. Gua kecepetan. Beneran tuh. Berapa, Jo? 13-12. Mereka yang pegang. Masalahnya hitung dulu, jangan ketawa. Bro, dari segi item juga konsentrat ternyata. Sipin mendukung. Mendukung scam gua. Tiga naga, cok. 30, 31. Masuk lagi tuh anjing belum turun.
Rose. Udah sama harusnya. Mereka benar-benar membombardir dan juga membuat sebuah barisan pertahanan. Siapa yang dapat Lord? Baik, karena sekarang Sekis nih dapat, sumpah Sekis dapat nih. Aduh, wah keangkat. Wah keangkat. Tapi rata enggak sih? Rata sih, rata sih. Nice. Buset. Kebanyakan anjing yang keluar si kanan. Thank you sama suka-suka. Ah, lu mah sotoy, banyak bacot lu. So asik lu. Satu cahaya lagi kembali bersinar. Ini sotoy guys, yang kayak gitu-gitu kita anggap sotoy semuanya ya. Jangan percaya yang lain kecuali Tuhan ya, oke. Keuntungan yang bisa diterima oleh Selangor. Oke. Bisa nih tower tengah nih. 3-1 nih. Langsung aja enggak sih? Paksa sih. Anjing Lordnya yang harusnya ke atas jadi ke tengah, cuk. Oh iya ya. Ditarik dia mau langsung ke atas itu. Gila kasih sudah. Gila solid. Tapi kalau ngantuk tuh kurang receh banget anjing. Sunshine sudah aktif kembali sebelum destruction. Naga langsung ini, bro. Set dari base itu. Buset. Budol. Anjing, boleh. Kok banyak Moskov, cok. This is the gameplay from Aliens. Aliens gameplay. Buat visionnya Moskov, dude. Iya, anjir. Wah, anjing diulti juga sama Yums. Gila, pecah gini warnya. Don dong, bang. Udah fix, 2-2. Gak sih, guys? Tubuhnya Innocent masih berputar-putar. Nice banget Sekis. Minion ada di bagian top lane. Dia ngangkat-ngangkat minion mulu anjing. Buset. Jonathan Lee live enggak bakal mati. Ah, keikat cocok. Berganti ke konten lu banget. Potong-potong terus gue, cok. Di cancel talanya. Sekis gagal untuk pulang. Masih ada Stormy, masih ada Stormy yang bisa aman tapi gua. Yap, ini dia waktunya untuk TNG mulai maju ke tapi masih ada flicker. Untuk bisa menyelamatkan aman. Gelo. Oh, delay. Serem gitu, guys. Nah, guys buat vision tadi, bro. Garis lurus respon dari alien dengan Patrick-nya juga dapat 3 ini tadi. Hampir saja memberikan kemenangan untuk mereka. Nyampe lo naganya sampai situ. Reset lagi temponya. Jago ya tapi naga si aliennya. Jago dia. Untuk Rosa, anti regennya udah ada lagi sekarang. Buat XP lanernya, swing ini satu kunci. Khalidnya sih jago dia. Spell farm yang gila Khalid banget. Yeah. Dari Yuzhong juga tadi kerasa banget darahnya naiknya banyak. Dan jangan lupakan. Baru nih match guys, seru nih. Wah, keslow tuh. Yang enggak match yang mana tuh, bro? Wah! Tercrown dikeluarkan pula tadi. Lagi. Mati. Ah, enggak kena itu si Moskov. Wah, Moskovnya jauh banget tapi enggak kena. Dari TNC hanya ada 4 player dan juga 30 detik menuju ke. Moskov kena anjing. Bisa lock nih, apa namanya? SRG. Wah, bisa. Satu bumi splay. Ih, tadi kalau Moskov kena bisa beda cerita ya. Iya. Iya. Belajar dinagain pasti. Udah naga juga sih tadi. Mereka mengejar ketertinggalan. Ya, spoiler tuh enggak spoiler guys, sotoy. Walaupun sekarang gold udah enggak terlalu berpengaruh karena rata-rata udah full item. Ruby. Kenapa kita Ruby XP lane yang bikinnya lebih ke damage tadi. Yep. Oh, udah diin dan baterai tinggalin sakit alias TNC. Perhatikan Lordnya. Wah, mau dicepetin aja tuh digarukin begitu saja. Lordnya? Wah, maksa. Oleh... Wah, jing. Anjing hampir Moskov cuy. Mati tapi si nice. Balik bro. Masih gagal untuk bisa mengganggu pergerakan pemain dari Selang Red Giants. Defense kali ini Fireflux, jangan lupakan defensif dari Fireflux. Wah, bisa nih SRG. Benar-benar kuat. Kita tahu di game sebelumnya perbedaan. Bisa. Mas, kalau si Joe udah ngelantur sama suka nipu, udah ngantuk itu. Oh, mah. Pantesan. Bawahnya belum di-clear dan enggak akan ada. Tapi lu gitu enggak sih kayak semakin lu ngantuk tuh kayak lu ngeliat apa tuh jadi lucu banget. Ngelantur doang sih gua. Ngelantur iya. Gua tuh tapi kalau udah ngantuk ya nonton reels yang goblok-goblok tuh kayak anjing. Waduh, enggak kena anjilannya. Anjing. Walah, masuk anjilannya. Wah, rata dong. Balikin dong. Wah. Tapi sejauh ini mereka semua anjir kasihan banget orang dengan 40-an tadi. Aurora rodanya putus anjing. Main ice skate. Aurora. Wah, hidupnya sih lama ya. Iya, dikejar naga anjing. Aduh, Stormy tadi langsung flicker ya. Waduh, GG dah. Saya harusnya nunggu Ruby gak sih? Iya, tunggu Ruby buka aja. Ruby tadi udah buka gak sih? Tapi iya, cuman enggak Aurora duluan, cok. Iya sih. Mereka masih lengkap. Wah, ente dah. Wave minion dijalankan. Masuk wave banyak. Waduh. Pun berjalan dengan cukup baik, cukup bahaya pastinya untuk Selangor. Dan Sunshine sekarang sudah punya Asclaw lagi. Siap untuk bisa melakukan pertempuran. Buset. Ape tongseng sendiri. GG.
dua-dua anjing. Gila, mendadak jadi seru gini coy. Game kelima bro, anjing. Dua sama. Bener ya tadi yang bilang 18.45 ya. Ya udah, habis ini kita member lagi ya. Bang, doain gua Amir, buat Amira, aku gak jelas sakit mau. Satu buah kesempatan lagi dan bahkan Selangor Red Giant, mereka harus mencari solusi terbaik mereka. Habis ini kita itunya member lagi karena benar sekali.